Okay guys, bisa kita lihat di sini di saat Kevin berkendara mengendarai mobil bersama dengan Priska, tiba-tiba saja remnya blong dan laju mobil tersebut tidak bisa dikendalikan. Lalu Kevin pun curiga bahwa ada seseorang yang telah memutus kabel remnya tersebut. Kira-kira siapakah yang telah melakukan perbuatan tersebut? Dan apakah mungkin ini ada kaitannya dengan Pak Nopal, karena Pak Nopal sangat ingin melenyapkan Kevin Arkanta.